Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Parang Kodok. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitur terbaru dari TikTok ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin hobi bermain game, jadi di sini kita bisa live streaming menggunakan versi PC teman-teman ya. Jadi untuk saat ini TikTok mengeluarkan live game ataupun live studio untuk di aplikasi dari TikToknya. Jadi jika teman-teman belum memiliki aplikasinya, silakan teman-teman bisa diperbarui ya. Jadi untuk TikToknya teman-teman bisa perbarui di Play Store ya. Jadi kita masuk. Kemudian jika teman-teman tidak ada fitur live studio, jadi jika ada fitur update seperti ini, silakan teman-teman bisa diupdate saja ke versi yang terbaru. Dimana ketika kita update untuk aplikasi dari TikToknya, kita akan mendapatkan fitur terbaru dari aplikasi TikTok yang mana adalah live studio untuk di TikTok ya. Bisa menggunakan live studio untuk di TikTok, tinggal kita klik saja di bagian tanda plus ya. Kemudian di sini kita pilih saja fitur live ya. Jadi di sini ada kamera perangkat ya. Di sini ada kamera perangkat. Kemudian ada game seluler ya. Ini kalau game seluler adalah kita live game menggunakan satu HP seperti biasa, sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Nah, di sini ketika teman-teman menggunakan PC ataupun yang hobi bermain game ya, untuk live di TikTok kita bisa menggunakan PC, dan di sini ada yang namanya adalah fitur live studio untuk di TikTok ya. Nah, di sini teman-teman tinggal dipelajari saja untuk caranya. Dan di sini ada berbagai informasi ya. Jadi teman-teman juga bisa dibaca untuk mendaftar ke TikTok Live Studio ini ya. Jadi kita harus mendownload untuk aplikasinya yang bernama adalah TikTok Live Studio, dan untuk downloadnya juga gratis ya, dan khusus untuk di PC teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki fitur dari TikTok Live Studio ini, silakan teman-teman bisa diperbarui saja untuk TikToknya ke versi yang terbaru agar teman-teman bisa bermain game ya menggunakan TikTok Live Studio ini. Cukup seperti itu saja untuk informasi yang saya bagikan, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.